Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua rakan-rakan guru yang berada di luar sana. Baik, saya Ustazah Mahfuzah Elias MBA. Pada tutorial kali ini, saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan guru sekalian bagaimana cara untuk kita merekod latihan yang telah kita berikan kepada anak-anak pelajar kita. Baik, ketika PDPR ini. Jadi hari ini saya akan berkongsi cara untuk kita merekod latihan anak-anak pelajar kita menggunakan Microsoft Form, ya, borang yang disediakan dalam Microsoft dalam pelantar D5. Baik, jadi untuk makluman guru-guru sekalian, saya menggunakan pelantar D5 untuk saya mengakses segala aktiviti yang terdapat di dalam pelantar tersebut. Okey, pertamanya saya akan buka pelantar D5 terlebih dahulu. Okey, ni loginnya. Okey, saya akan log masuk menggunakan pelantar D5 dan gunakan akaun MOEDL ini. Baik, seterusnya akan bawa kita ke bahagian guru. Okey, di bahagian guru ini kita boleh tengok kat bahagian Microsoft lah. Okey, kalau kita lihat di dalam ni dia tak ada Google Form. Ya, dia tak ada Google Form. Maaf, bukan Google Form, dia tak ada Microsoft Form di sini. Bukan tak ada. Mungkin sebab saya tak perasan di mana. Walau bagaimanapun, apa yang boleh saya share kepada rakan-rakan guru, kita boleh sahaja buka tab yang baru di atas ni. Okey, dengan hanya kita klik di situ. Okey, sekejap eh. Dengan hanya kita klik di atas ni, okey, kita cuma klik cari Microsoft. Okey, dia akan keluar di sini Microsoft Forms, ya. Yang kat sini Easy Create Surveys, Quizzes and Polls ni. Okey, kita pilih yang atas ni. Bolehlah mana-mana pun, tapi saya rasa yang atas ni lah. Okey, kita pilih di atas ni dan akan paparlah sebab sekarang saya tengah buka Microsoft Form saya ni. Jadi dia memang akan masuk teruslah di sini. Okey, jadi guru-guru apabila dia minta nanti kita kena masukkan login balik dengan akaun MOEDL kita tu sekali lagi kalau tak salah saya. Okey. Baik, jadi sekarang saya dah buka. Okey, sekarang boleh lihatlah di sini di antara mata pelajaran ataupun subjek-subjek yang telah pun saya buat bersama dengan pelajar-pelajar saya. Okey, contohnya hari ini saya akan buat untuk tajuk hari ini iaitu pelajaran 9 bahagian hadis tingkatan 4 kemuliaan berdikari. Baik. Apa yang boleh saya buat di sini? Okey, saya sebenarnya saya dah buka yang ni. Okey, saya dah buka dah. Okey, saya tutup kat sini. Tutup dulu di sini, saya dah buka. Okey, di sini saya dah buka. Okey, ini adalah paparannya. Okey, di sini saya akan masukkan tajuk untuk tajuk kita hari ini. Kemudian apa yang saya masukkan di sini ialah nama penuh lah. Okey, contohnya kalaulah katalah rakan-rakan guru nak buat ni sebab sekarang ni form ni saya dah pun create dah, dah ada dah di sini. Jadi ini yang dah ada. Jadi kalau rakan-rakan guru nak buat, gunakan add new di sini. Gunakan add new ni untuk kita masukkanlah. Okey, dia akan bagi pilihan kat kita sama ada kita nak suruh pelajar kita buat choice, maksud dia ada pilihan. Okey, contoh kalau ada pilihan ginilah. Okey, maknanya kita tulislah soalan kat sini, kita masuklah soalan kita di sini. Okey, yang ada pilihan tandakan. Okey, contohnya tandakan jawapan nombor 1. Okey. Apalah, terpulanglah pada cikgu-cikgu. Kemudian bolehlah masukkan di sini jawapan dia A, okey, kat sini B. Okey, kemudian boleh tambah lagi add option, boleh tambah lagi okay, C, ni tambah lagi satu lagi ialah D. Okey, kemudian kita boleh klik di sini di hujung sebelah kanan ni. Okey, di sini ada butang sampah, ada delete, kemudian ada untuk komen dan ada tanda kat sinilah. Di sini tiga tools ni kita boleh guna pakai. Jadi katalah daripada empat-empat ini kita nak pilih siap-siap jawapan. Contohnya okey, ini C, ini jawapan betul. Kita klik kat situ. Nanti apabila pelajar itu tanda automatik, secara automatik jawapan pelajar tersebut akan ditanda. Contohnya seperti saya bagi contoh yang mana pelajar saya dah jawab. Contoh pelajar saya dah jawab.
Alright, mana ya? Okay, ini contoh pelajar saya yang dah jawab ya. Okay, bila pelajar kita dah jawab, kita boleh lihat di sini respon dah ada 16. Sebab yang ni baru ni. Okay, kita tengok pada bahagian respons lah. Okay, di bahagian respon ini kita boleh lihat. Okay, contohnya pelajar kita di sini kita boleh tengok daripada kelas mana kan. Okey, ini bahagian A soalan objektif. Okey, untuk soalan nombor 1, okey. Ah, dia automatiklah akan tanda kat sini. Kalau kita nak tengok, kita boleh lihatlah berapa orang yang betul, ya, berapa orang yang tak betul dan sangat memudahkan kita lah di sini untuk soalan ini apa sistem tolong tanda kat kita jawapan. Okey, untuk soalan-soalan ini. Okey, ada yang mana yang salah nanti kita boleh komen lah pada pelajar-pelajar mana yang salah. Contohlah kata kalau kita tengok sini contoh soalan 15 pelajar saya jawab ni ada yang salah dan ada yang betul. Okey, kita tengoklah. Okey, ni semuanya betul. Okey, jadi kita tengok di sini kita nak record. Okey, kita nak tengok bagaimana kita nak komen kepada pelajar-pelajar kita pun boleh nanti eh. Okey, maksudnya kita boleh masukkan komen. Maknanya sebelum kita berikan kepada pelajar-pelajar, okey, untuk bahagian komen tadi, okey, contohnya kata di sini kembali balik di sini katalah kita nak komen. Okey, kita tulis kat situ. Maaf. Maaf jawapan anda salah. Okey. Maaf jawapan anda salah. Okey, kita boleh tulis ataupun kat sini yang ni kita nak komen. Tahniah. Tahniah. Jawapan anda betul. Okey. Baik, contohnya lah. Okey, katalah kita dah buat macam ni, kita dah tulis-tulis semua. Kemudian okey, kita dah selesailah nanti. Okey, ni saya bagi contoh sahaja nah. Baik, jadi untuk yang ni saya akan delete sebab yang ni tak ada lah dalam saya punya ni. Okey, saya delete. Okey, sekarang ni saya dah yang perlu untuk pelajar saya isi maklumat nama penuh mereka, kemudian nama kelas. Kemudian di sini saya nak bagi untuk pelajar saya tonton video. Okey, contohnya saya nak mencari anda dikenaki menonton video-video ini sebelum menjawab soalan. Okey, sekarang saya tengok tajuknya adalah tingkatan 4 kemuliaan berdikari. Okey, saya akan buka tab yang baru, kemudian saya akan cari di YouTube. Okey. Okey, saya akan buka YouTube. Okey, baik. YouTube ni saya akan carilah link yang mana-mana ada. Contohnya saya nak cari tentang kemuliaan berdikari. Okey, tajuknya ialah kemuliaan berdikari tingkatan 4. Okey, dah ada kat sini. Kita dah search kat sini. Baik. Bila kita dah search kat sini, contohnya kita dapati okey, ada. Kita pilihlah daripada sini. Sebab banyak kan tajuk ni. Okey. Jadi banyak tajuk-tajuk ni. Contohnya saya nak ambil lah apa link daripada Ustaz Abah ni kan. Okey, saya ambil copy link. Kemudian saya pilih kat bahagian ni dan kat sini saya masukkanlah kat sini. Paste kan. Okey, kemudian tu yang pertama. Yang kedua. Okey, contoh yang kedua saya nak ambil lagi. Okey, katalah satu tak cukup nak ambil lagi. Nak minta pelajar-pelajar ni tengok lagi. Okey, saya pun ambil lah kata okey yang ni contohnya kan. Saya pun copy link. Copy link. Kemudian apa? Saya masukkan juga di sini. Klik sebelah kanan mouse kita, pastekan di situ. Okey, tu dah dua dah. Contohnya saya nak bagi lagi satu lagi. Katalah saya nak bagi tiga. Okey, saya masukkan lagi satu. Okey, kemuliaan berdikari. Okey, ni. Daripada Cikgu Wan ni. Okey, saya ambil yang ni. Copy link. Okey. Kemudian, saya masukkan kat sini. Okey, saya pastekan kat situ. Alright. Kemudian ada lagi, katalah saya nak masukkan lagi. Okey, masukkan lagi. Contohnya saya nak ambil ada satu lagi.
Ni ada lagi kemuliaan berdikari. Banyak sebenarnya eh. Saya boleh ambil daripada link YouTube ni. Okey, masukkan. Jadi pelajar-pelajar kita mempunyai banyaklah maklumat yang kita boleh bagi pada mereka. Okey, contohnya saya dah masukkanlah 4 dah kat sini contohnya. Kemudian kita tinggal kat situ. Kemudian di sini kita kena kat sini button kat sini kita kena klik dia. Required, maksud dia wajib pelajar tu kena tonton dulu. Kalau dia tak tonton, dia tak dapat submit borang kita ni. Okey, kemudian setelah daripada itu, saya juga ada menyediakan untuk semua pelajar-pelajar ni, mereka perlu menghantar jawapan. Setelah mereka menonton video, mereka perlu menghantar jawapan masing-masing. Okey, kat sini saya kena tukar lah muka surat kat sini. Baik, jadi pelajar-pelajar saya perlu menghantar balik. Okey, ini tingkat 4 bahagian hadis ya. Okey, hadis tingkat 4 muka surat. Okey, pelajar-pelajar kena hantar muka surat 48 setelah mereka tonton ya. Muka surat 48. Kemudian di bawah ni okey, ada lagi kat sini. Okey, yang ni. Alright, saya akan copy yang ni. Maknanya untungnya sebab kita boleh copy kita punya soalan ni, boleh copy lagi. Okey, 48, kemudian muka surat 49. Okey, seterusnya muka surat 49. Okey, muka surat 50. Kemudian muka surat 51. Okey. Muka satu, kemudian okey, muka satu 50 ya, 49, 50 okey, 51, kemudian copy lagi. Satu, 52 ya. Kemudian yang terakhirnya adalah muka surat 53. Okey, baik. Jadi kalau dia keluar macam ni, yang ni kita tak boleh ambil lah yang ni. Kita kena delete lah sebab dia kata file upload question seem missing some information. Okey, jadi saya delete je lah yang ni. Jadi tak perlu. Kemudian kita bolehlah masukkan di dalam form kita ini berapa bintang. Contohnya kita nak dapatkan daripada pelajar-pelajar, penilaian daripada pelajar-pelajar kita. Ataupun kita nak masukkan apa yang kamu dapat daripada perkelas hari ini. Maknanya kita boleh buatlah penilaian di akhir ini. Okey, jadi saya tengok balik. Okey, tengok balik daripada atas. Semua lengkap. Okey, bila tarikh ni daripada 25 sampai 27 hari bulan 5, pelajar-pelajar perlu jawab dan dia orang kena tonton dulu. Kemudian jawab soalan dalam buku kerja yang kita dah berikan kepada pelajar-pelajar kita sebelum ni. Kemudian okey, sampai situ akhir sekali kita buat penilaian. Okey, jadi setelah kita dah selesai dah form kita ini, kita pergi ke bahagian atas, ada 3 titik more form setting. Kita kena setting di sini. Baik, kita pergi dekat setting. Okey, kat sini kita buat setting dia pada siapa. Okey, kat sini kita hanya boleh guna account MOEDL untuk buat upload gambar ke, file ke, apa semua. Kalau kita buat anyone can respond ni, kita tak boleh yang tu. Upload kita tak boleh guna. Itulah apa fungsi yang ada di sini. Untuk makluman guru-guru lah. Okey, kemudian kita tick lah record name. Okey, one person, one response per one person ni saya untick kat sini supaya pelajar ni bukan boleh jawab sekali. Kalau lah kata jawapan mereka tu salah contohnya, dia orang boleh apa respon dua kali ataupun lebih lah daripada sekali. Boleh. Tapi untuk makluman guru-guru, saya buat di sini, saya akan pernah juga saya buat beberapa kali pelajar tu boleh respon. Tapi hari ni saya nak buat one respond
per one person. Maknanya kita nak ambil setiap pelajar tu sekali je kan. Sekali saja dia boleh hantar submit kat kita. Okey, baik. Kemudian seterusnya kat sini, saya akan bagi kat sini. Supaya pelajar-pelajar ni tidaklah ralik sangat. Atau jadi saya akan buat di sini, saya bagi due date. Maknanya start hari ni. Hari ni adalah 25 hari bulan. Contohnya hari ini 25 hari bulan, start pukul berapa? Pada jam. Okey, saya akan bagi nanti pada jam 10 suku. 10 suku bagi. Okey, start buka lah form ni. Sehinggalah tarikh 27. Kat situ saya bagi sampai 27 hari bulan hari Khamis dan jamnya adalah 5 petang. Okey, jadi kat sini customize thank you message ni saya bagilah kat sini. Terima kasih. Jawapan anda akan disemak dengan kadar segera. Okey, baik. Bila kita dah puas hati dah semua benda-benda ni kita dah setting, maka kita akan pergi ke langkah yang berikutnya iaitu share. Kita akan share benda ni. Okey, di sini ada preview. Sebelum tu kita preview dulu apa berlaku di sini. Okey, kita preview. Okey, di sini untuk paparan, kalau pelajar kita menggunakan komputer, dia akan papar macam ni lah di dalam paparan mereka. Ya, dia akan nampak lah semua-semua ni. Okey, link-link ni semuanya ni. Kemudian dia akan jawab lah di sini. Saya dah tonton apa semua sebab kita bagi situ required. Maksudnya, pelajar tu wajib tonton dulu, barulah dia orang boleh isi-isi yang lain-lain. Okey, baik. Itu paparan di dalam komputer. Kemudian, kalau paparan dalam handphone pula, dia akan nampak seperti ini. Okey, ini adalah paparan handphone. Jadi, pelajar-pelajar boleh jawab sama ada menggunakan komputer ataupun menggunakan menggunakan handphone mereka. Okey, baik. Jadi, sekarang kita akan share lah benda ni. Okey, bila kita nak share, kita klik lah. Ni team ni saya tak nak cerita lah. Team ni boleh kita tukar-tukar kat belakang ni warna dan sebagainya. Jadi, yang penting ni kita nak tengok benda ni. Kemudian setting. Kemudian yang berikutnya adalah kita nak share. Kita nak bagi kepada pelajar-pelajar kita link ni. Okey, bila sini kita check kat sini, only people in my organisation can respond, bermaksudnya pelajar yang menggunakan ID MOEDL sahaja yang boleh respond benda ni. Kalau bukan pelajar, dia tak boleh respond. Okey, itu kelebihan dia. Okey, jadi kat sini dia dah bagi kat kita link ni, kita boleh terus copy. Tetapi saya bila bagi link ni, saya akan boleh kat sini kita shortkan dia. Kita pendekkan. Okey, shorten URL, kita pendekkan dulu. Okey, setelah dah jadi pendek, kita akan copy lah sekejap lagi. Jadi untuk makluman rakan-rakan guru, dia ada beberapa kaedah yang kita boleh bagi. Sama ada link ataupun kita nak bagi QR code pun boleh, kita nak embed pun boleh, ataupun satu lagi dengan kaedah email. Tapi saya rasa sekarang ni mudahnya kita menggunakan link ini. Jadi di link ini kita akan copy, kita akan copy di sini. Alright, kita copy, kemudian kita akan ke Telegram pelajar kita. Okey, saya akan cari pelajar-pelajar saya tingkatan 4. Okey, di tingkatan 4 iaitulah 4 pendidikan Islam tingkatan 4. Okey, jadi saya masukkan di sini, saya paste kat sinilah. Okey, ni adalah link dia, tapi saya akan isi juga di situ maklumat ataupun arahan untuk pelajar-pelajar saya. Okey, saya akan masukkan. Okey, jadi saya pernah buat dah sebelum-sebelum ni. Okey, saya akan copy kat sini maklumat ini. Alright, sekejap. Okey. Sekejap. Kita akan klik sampai dia keluar copy selected tag. Okey. Kemudian bila dah copy, kita masukkan di sini, paste kat situ. Link latihan pendidikan Islam. Okey, 4. Okey, kita bagikan kat sini. Saya akan gabung dua kelas ni. 4A dan 4E. Okey, hari ini pada hari Selasa. Ya, hari ini hari Selasa. Okey. Selasa pada jam pada 25 hari bulan. Masanya ialah sekejap lagi 10.20 pagi. 10.20 pagi. Okey, hinggalah ke kelas dia orang habis pada jam 11.20 pagi. Okey,
untuk kelas part A. Saya check balik. Okey, 4E dulu. 4E pada jam 10.20. Kemudian yang ni saya nak copy. Copy. Kemudian saya masukkan di bawah ni pula. Pastekan dia. Okey, ini adalah untuk 4A pula. 4A pada jam 11.50 hingga 12.50. 11.50 hingga jam 12.50 tengah hari. Okey. Okey, 12.50 tengah hari. Masa menghantar tugasan. Okey, saya akan bagi di sini. Bermula jam 10.20 pagi hingga hingga Khamis 27 hari bulan 5 2021 selewat lewatnya 5 petang. Okey, baik. Jadi itu arahan dia. Jadi saya dah bagi dah link tersebut. Jadi kemudian setelah yakin dengan maklumat yang diberikan ni adalah betul, okey. Jadi saya pun send lah pada pelajar-pelajar ni. Okey, baik. Jadi sekarang belum 10.20, maknanya saya punya form ni dia takkan keluar, okey. Jadi saya akan edit di bahagian form ini. Okey, bahagian setting. Okey, contoh tadi kan saya buka 10.15. Okey, sekarang saya buka pada jam 10 pagi. Okey, sekarang tunggu sampai dia savekan benda ni, saving. Okey, kita tengok balik dekat bahagian kita punya ni. Okey, apa berlaku form ini? Alright. Okey, saya delete dahulu. Contohnya saya delete okey, jap. Sebelum tu saya copy yang ni dulu. Okey. Copy, kemudian saya letakkan kat sini, paste kan. Baik, yang ni saya pergi balik okey. Saya pergi balik kepada form tadi. Okey, kemudian di sini saya tengok balik form ni, shorten line, copy. Okey, rasanya okey, kemudian di sini saya masukkan balik link, paste kat situ. Kemudian itu lah link ni. Okey, baik. Sampailah keluar link ni. Bila dah keluar link ni, okey. Jadi kita edit semula kat sini, edit ni. Okey, kita copy arahan kita tadi ni. Copy selected text, kemudian kita masukkanlah di dalam ni arahan yang kita berikan pada pelajar-pelajar kita. Paste, kemudian kliklah. Okey, dia dah masuk dah. Jadi yang ni kita delete lah atas tadi tu supaya pelajar-pelajar kita tak keliru kan. Okey, kita delete dahulu. Okey, baik. Jadi inilah cara untuk kita bagi tugasan pada pelajar-pelajar kita dengan menggunakan Microsoft Form. Microsoft Form yang terdapat dalam aplikasi ni lah, di dalam aplikasi menggunakan akaun MOE DL kita. Jadi saya ingat sampai setakat ini sahaja perkongsian untuk rakan-rakan guru semua. Ya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan PDPR kita ni dengan lebih berkesan walaupun dalam tempoh masa PKP ni. Okey. Sampai setakat itu sahaja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikanya bermanfaat, tolong sebar-sebarkan, share-sharekan kepada rakan-rakan yang lain. Terima kasih semua.